Selamat pagi. Kak Juliana. Pagi. Gula aman, mantap. Sip kali. Cuman udah sehat? Ya. Udah terasa lebih sehat? Cuman, dok, itu obatnya malam semua ya? Ya apa sih, kenapa? Kalau malam? Mau ada dibuat pagi? Enggak, biar kita yang mana bisa. Heran aja semuanya malam. Oh, heran. Semuanya cari-cari, enggak ada yang pagi. Oh. Yang tiga kali sehari kan ada? Metformin? Iya, yang gula. Nah, sisanya kalau yang lain malam memang. Main malam aja. Oke, berarti udah cocok ya semua ya. Selanjutnya konsentrasi lah supaya bisa diet ya. Apa itu, Bu? Itu tadi bilang ini ada bahaya enggak ini? Ini. Proteinnya tuh. Enggak bahaya. Hah? Enggak bahaya, Bu. Nomor satu ada. Iya, enggak bahaya tuh, Bu. Kalau positif 1, yang bahaya itu positif 4. Itu kan 1 kan? Dia positif 1 sih bagian protein ini yang sih, tempat mana ya? Kena, ada kena nggak ya dok? Ada kena apa? Ginjal? Kalau ada kena kan gue bilang. Itu nggak bahaya loh, Bu. Ada kena nggak? Nggak kena. Oh enggak ya. Karena selama ini tensinya tinggi, kemudian gulanya tinggi, itu yang membuat. Nanti kalau mau kita cek ulang itu boleh 6 bulan lagi. Oh, 6 bulan lagi. Ya. Gitu. Oh, kalau gula memang apa ya, dok? Kalau dari kaki kayak bintik-bintik gitu ya? Ya, biasa. Biasa. Intinya, jangan mikirkan penyakit ya. Oh, iya. Kalau Bapak pikirkan penyakit, nanti yang jadi stres. Hmm. Kalau stres, yang pertama gula bisa langsung naik. Ya. Yang kedua, kita nggak bisa jaga makan jadinya. Yang ketiga, kita susah tidur. Kalau susah tidur, sama juga badan kita nanti jadinya dipaksa semua, nggak ada istirahatnya dia. Jadi ini asam urat tinggi nggak ya? Berapa tuh? 6,9 sih. Belum. Kalau laki-laki batasnya 7 nih. Oh, 7,7 ya. Ini sayur-sayur boleh makan nggak? Udah kukirim kemarin. Apa yang makanan? Soalnya hari itu kirim yang nggak masuk. Masuk sih dok. Itu dia. Ada kan? Itulah pantangannya semua. Mana yang nggak boleh? Tomat, water boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Udah saya tulis di situ. Saya mah tomat, timun. Timun nggak boleh. Salak. Salak boleh nggak? Buah salak. Nggak bisa semua buah, Bu. Jadi. Selain itu lah. Tapi salak jadi nggak tulis dok? Semua buah. Oh, semua buah. Jadi semua buah itu mengandung gula dia. Mengandung gula. Walaupun memang harus makan buah, korbankan nasinya. Nasi jangan bapak makan lagi atau dikurangi. Oh, lagi makan apa? Nasi merah. Sama. Sama nasi merah pun kan karbohidrat. Hmm. Jadi kalau kita gabung dia makan buah, makan nasi lagi, itu pasti naik gulanya. Maka kalau memang harus makan buah, nasinya kurangi aja lagi. Ginjal kan tadi bilang. Cuma waktu itu dok, yang waktu di klinik Multatuli itu kan, kan dokter Abidin ya, dokter Abidin kan, dia ada kasih tahu juga katanya ginjal ada sedikit apa nggak bagus katanya. Ya udah bapak mau percaya mana? Tentu spesial loh, untuk spesial baru bisa. Makanya aku bilang, mau percaya yang mana, bebas. Kalau dokter Joseph bilang itu aman. Aman ya, makasih ya. Iya.
Itu Pak sebulan ya. Jadi kita jumpa bulan depan ya. Oke. Oh, langsung sebulan itu ya. Ya. Datang sini ya. Ya, datang sini dulu. Nanti kita lihat setelah 3 bulan kalau memang mau PRB nanti di kestaf. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Ibu. Thank you, Dok. Iya, Pak. Iya, Pak. Perbaikan. Iya. Yang apa belum? Udah sampai. Udah, cuman dokter ini enggak masuk. Jadi bed. Oh. Pucat, tidak mau makan. Tidak mau hidup. Kira gitu lah kira-kira. Rawat luka per hari. Mungkin pun seperti itu. Pagi Kak Fitri. Belum dikeluarkan dari Santoko. Jadi belum dikeluarkan dia. Dari Santoko. Terus. Ini bos, okay. Sabar kalau situ bos. Oke. Kalau enggak, nanti dari sini bunyi terus dia belum dikeluarkan, belum dikeluarkan. Kayak komputer rusak itu dia, kumpul keluarkan, belum dikeluarkan, belum dikeluarkan, belum dikeluarkan, belum dikeluarkan, belum dikeluarkan. Belum dikeluarkan, belum dikeluarkan. Udah. Tidak mau makan. Aduh, tidak. Udah tadi. Oh, tinggal lagi. Oh, iya beda. Banyak kali ini udah tidak mau makan. Tidak selera makan. Tambahin aja lah. Tidak mau. Tidak mau makan. Salam sehat juga Kak Nyonya Purba, Borna Ulai. Penyakit hepatitis B bisa sembuh. Obat ada untuk mengurangi jumlah virus. Yang menyembuhkan hanya bisa Tuhan. Jadi minum obat, percayalah kepada Tuhan. Apakah percaya Tuhan aja bisa? Sesuai iman. Kalau imannya percaya, okay. Benar-benar 100%, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kak Nainda, shalom, selamat siang. Sudah semua. Dari samping satu mata itu terlihat sayu, betul. Cipit sebelah kak, dari mulai kecil itu. Hah? Iya lo. Apa kabar sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, Pak. Ada keluhan sebelah ini? Kok pegal-pegal itu mana? Pegal-pegalnya itu kecapean lah bos. Oh ya. Namanya kerja kalian kerja keras diminta di sini, ya kan? Gaji pun dicicil ya pegal lah. Pegal di sini. Nggak ada bonus, ya kan? Masuk kantong masing-masing bonusnya. Menyelamatkan semua sini. Otak pegal. Pokoknya selamat ke kantong masing-masing lah bang. Bawa teman enggak ada masing-masing dong. Ya, makanya kita bisa menyelamatkan kantong kita dengan apa? Makin dekat sama Tuhan. Oh, iya. Beribadah terus. Tuh, siap, itu kuncinya. Enggak usah takut rezeki itu dari Tuhan. Oh, iya, betul. Cocok. Pas. Ya. Oke, aman kalau gitu. Udah, udah aman. Kayak biasa, Pak, ya. Ya, Bang. Ya. Selamat siang Kak Mamani Putra, Kak Ria. Shalom, selamat siang. Puji Tuhan masih hidup kita semua hari ini. Ini pasien kita gak banyak. Jadi kira-kira 1 jam setengah lagi udah bisa naik live ya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan atau naik live boleh. Hai. Apa kabar? Baik. Habis bakul gula, Ibu? Tinggi ya? Iya, enak makan.
congok aku di pengen. Oh, iya, jalan-jalan. Di pengen. Anakku beli durian, aku makan. Gak boleh. Oh, durian manis sekali lah. Makanya, karena punya durian kan ngerem kali nempel. Montong, apa itu? Durian montong? Gak mau sangking itu. Om sangking? Kan. Kalau gak makan kan rugi ya? Rugi ya kayaknya ya. Ibu aja, aku gak. Kami dengar aja udah senang kok. Makan pun gak banyak kali lah, 3, tapi musang king kan besar-besar. Makanya harga musang king mahal. Iya. Dia sedikit aja, gulanya naik dia. Sama anakku bilang gak boleh. Gak apa lah, setahun baru keluar. Jadi lain kali misalnya makan musang king, bawa pulang. Jangan, puasa. Setelah kita makan musang king itu, jangan makan nasi lah kalau bisa satu hari itu. Oh. Begitu caranya. Jadi kita tetap bisa menikmati musang kingnya. Ini obat sama juga? Sama aja. Nggak boleh kita naikkan dia, ya kan? Iya. Oke. Okay. Aman, Bukong. Semangat. Iya. Ini jantan lagi? Nggak lagi dulu lah. Ya, obat hepatitisnya nggak bisa lah juga ya, Kak Tini. Itu mahal obatnya, jadi pakai BPJS saja urus rujukannya ya, mahal obatnya hepatitis B itu. Iyalah, masih enak semalam tidur satu harian ya kan. Pas pula lupa menjadwal orang GBM MTC kan. Oh, enggak apa-apa, Pak. Makasih, Pak. Serius dong, enggak marah. Enggak, aku senang kali. Enggak jadi. Lupa orang temu menjadwal namaku. Sempat yang lain. Masuk, Ci. Gimana, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Apa yang masih ada keluhannya? Ya, enggak tahu, belum dicek. Yang kemarin kan TSH saya yang enggak bisa naik. Udah sebulan minum obat. Udah lama lah minum obat, cuman yang minum satu. Berarti yang Cici minum yang itu apa sih? Merek apa ya? Satu yang 5 gram. Maksud dia? 5 gram. 3 kali. Atau 2 kali? Satu kali. Kan dulu aku 2 hari sekali, jadi gak naik-naik. Iya, belum masuk. Jadi dokter suruh 1 hari 1 kali. Jadi ini kan baru kita cek 2024. Juli kan? Kemarin kan? Awalnya 16 bulan 6. Sama lah. 16 bulan 6 ini kan? Ini kan yang lama punya. Ini yang punya lama. Aku, dok. Terus yang baru udah datang? Belum lah, kan belum disuruh cek. Oh, kita suruh cek aja juga? Enggak. Yang di sini yang udah dicek. Yang mana dia sih? Aku bukan lab Tamrin loh. Ini yang lama punya ini. Kemarin lab sini, bawa? Bukan, di Prodia yang aku Prodia. Cek. Bawa? Oh, ada sama kita. Aku di handphone aku ada. Pas itu aja yang di handphone. Gimana buka ya, ntar ya. Kurang kali dia. Jadi terakhir yang Cici minum kan yang 5 mili ya? 5 mili. Sekali dulu sehari. Kan 2 hari 1 kali. 2 hari 1 kali waktu cek ini kan ke
dokter kan suruh saya satu hari satu kali sekali. Yang 5 mili? Itu udah Sebulan dong berarti? Udah sebulan baru kita cek ini kan? Belum, aku dulu bukan sama dokter. Oh. Aku kemarin bulan lalu baru sama dokter. Baru sama aku ya? Terakhir yang aku bilang itu berapa ibu minum terakhir? Sekali sehari? Sekali sehari. Dulu kan dokter Widopo suruh aku 2 hari sekali ya. Lalu ibu minum sekali sehari kan? Sudah baru kita cek ini kan? Belum cek, belum. Oh belum ada cek. Belum. Ini kan tanggal berapa ini? Betul, ini 17 Juli. Inilah mulainya sekali sehari ya kemarin ya. Udah sebulan. Oke, ada dua sih pilihannya. Kita pertahankan dulu. Perasaan ibu gimana? Udah lebih enak? Nggak gitu terasa apa-apa sih. Biasa aja ya. Berat badan naik? Berat badan sih bisa naik sih kalau aku nggak rem makan ya. Oke, denyut jantung pun aman. Ini TSH-nya yang nggak mau naik-naik, dok. Iya, karena kalau ini kurang udah dosis. Turun. Iya, ini udah turun. Jangan lihat dari sini. Iya. Kita tetap lihat harus dari TSH dia. Jadi kalau dia yang dua hari itu, inilah yang jadinya. Sekali dua hari. Betul kan? Iya. Baru kan kita ubah jadi sekali sehari. Ini kan kita statusnya belum tahu. Belum cek. Berarti sekali sehari yang 10 kan, ibu kan? Bukan yang 10, yang 5 juga. Cuman dokter bilang tiap hari makan aja. Oke, kalau saranku kita sekali sehari tapi yang 10. Itu yang paling mungkin cukup segitu angkanya. Jadi aku mesti naikkan dosis lagi? Iya. Ya. Coba ini belum cek, enggak tahu sih belum udah naik atau belum. Ibu rencana mau cek enggak? Kalau aku keyakinannya terserah sih menurut dokter baiknya gimana. Kan dokter lebih tahu. Kalau harus cek ya aku cek dulu. Ya. Ya udah, cek aja dulu dosis, kutuliskan kian dia dosis yang maksimalnya 2 kali sehari. Udah? Kutulis. Ibu kan mau cek hari ini. Biar enggak 2 kali kerja kita. Biar enggak bolak-balik datang. Oh, jadi aku sekarang pergi cek nanti balik lagi. Enggak usah. Itu yang gue bilang biar enggak 2 kali kerja. Nanti kita berhubungan via WA, ini ku resepkan kian sama ibu, tapi kutuliskan 2 kali sehari. Dua kali sehari yang berapa? Yang kutuliskan ini 10 mili. Udah? Baru kan ibu CR ini. Berarti kan besok baru dapat hasilnya. Baru besok kita via WA. Berapa dosis yang cocok sama ibu? Apakah sekali atau gimana? Kedua kali. Kemarin sih yang 5 mili tapi tiap hari makan. Ya itu nggak cocok. Kurang dia. Kurang dosis. Bukan, maksudnya kan sudah sebulan aku minum yang 5 mili. Ya makanya kan mau di CR ini. Mau saya tengok lah, cukup nggak 5 mili? Cukup apa enggak ya? Ya kan, kalau memang cukup 5 mili, berarti nanti paro 2 atau sekali 2 hari minumnya yang 10 mili. Kalau bagusan sih, aku kalau menurut aku ya 5 mili aja, jadi tiap hari jangan minum. Jangan menurut ibu. Bukan kita maksudnya biar aku nggak lupa daripada 10 mili kan sama kan dok? Oh terus mili. Terus? Maksudnya? Oh selang. Daripada selang-selang. Masuk dokter kan 10 mili. Kalau gitu aku buat aja di sini nanti 3 kali 5 mili, biar nggak repot. 5 miligram, tapi 3 kali sehari. Kalaupun nanti bisanya jatuhnya dosis ibu jadi 10 mili, makan 2 tablet tiap hari. Sebentar dok, aku kok jadi bingung. Kok jadi, maksudnya nambahnya banyak kali itu. Bukan, dosisnya. Biar ibu nggak 2 kali datang ke sini, kasihan ibu bolak-balik. Ini kan kalau dari hasil ini, sebenarnya bagusnya 10 mili sehari. 10 mili sehari. Tapi kan ibu gak mau yakin langsung. Ibu tanya tadi, kok gak periksa aja? Boleh. Periksa dulu kita. Tapi biar gak capek-capek ibu datang lagi besok. Ini ku siapkan aja dia sampai 15 mili sehari. Jadi yang dapat nanti tabletnya yang 5 mili. Tapi 3 kali sehari saya tulis. Tapi berapa nanti ibu makan? Tergantung hasil yang mau ibu cek. Oke, berarti gitu. Aku via WA dokter aja. Iya. Ke WA yang dokter yang biasa. Iya. Langsung. Iya. Oke? Iya. Cocok. Ada makan obat tensi, Bu? Enggak sih, aku darah rendah, dok. Oke. Nanti kita naikkan ya darahnya ya. Enggak boleh. Memang dari dulu darahnya rendah, enggak pernah tinggi. Itu tadi kan karena baru naik tangga 115. Siap. Keluar nggak lagi ya? Nggak ada sih. Hati udah tenang hati.
Ya, gitu-gitulah, Dok. Masih mau juga cemas-cemas ya? Ya, kadang-kadang lah. Kalau lagi cemas, apa yang Ibu lakukan? Berdoalah sesuai dengan saran dokter. Amin. Bagus juga ya, berarti ya, makin sering berdoa ya kan? Makin sering cemas, makin sering berdoa, makin senang Tuhan. Aduh, baik kali Bu Devi ini. Berdoa terus dia. Emang tanya dokter pendeta juga ya, Dok? Katanya gitu. Bukan, maksudnya aku bingung kok bisa ini. Katanya gitu loh, Ci. Maksudnya ada sekolah teologi apa enggak? Sempat, tapi oh, belum selesaikan. Tinggal nunggu penelitiannya aja. Belum sempat-sempat dia. Baru Cici. Ibu mau di mana meriksanya? Mau di Lab Tamrin atau di Prodi ya? Kalau di Lab Tamrin dia 200 di mana ya, Bos? Sih yang 260. Kalau di apa berapa ya? Aku pun nanti Ibu ingat. Tanya aja mana lebih murah ya. Enggak, udah mungkin aku nanya-nanya bolak-balik, tapi memang kalau di Lab Tamrin lebih murah sih. Oke, nah aku kasih suratnya ya. Nah, Lab Tamrin aja lah ya. Ya udah. Lebih oke. Ini. Kalau dia kemarin berapa ya? Lihat hasil, lihat apa ini. Itu suratnya yang ke Lab Tamrin. Baru tunggu bentar di luar, nanti dikasih obatnya ya. Ya. Oke. Oke, Tuhan memberkati. Makasih, Dok. Shalom. Ya, Bu. Ya, Tuhan. Ini kan habis. Habis satu sini. Oh, yang ini bukan dipisahkan nanti ya kan? Iya, makanya gila ya itu. Budi. Budi. Papa Budi lagi ke pasar. Tutup jam 1:15. Selamat siang Kak Resma. Yang varikokel tadi ke urologi ya. Siang dokter wajah lelah sepertinya. Lelah menikmati hidup kan berarti nang purnama. Oke Pak Bud. Jadi itu HB1C udah harus cek ulang kita. HB1C nya ya. Biar bisa ambil insulin. Mau sekarang dicek? Bayar 300 ya Kak? Itu bayar Pak? Bayar. Oh jadi yang untuk ini gitu? Kalau mau, tapi kalau nggak mau bayar opname. Opname. Dia kan berlaku untuk 3 bulan. 6 bulan. Atau besok saya datang lagi? Boleh saya aja. Ini. Boleh, berarti besok aja Bapak ambil obat? Iya sekali. Oke. Obat sekali masih ya. Ada. Masih ada ya? Berarti pagi ya? Pagi. Insulin Bapak yang habis kan? Insulin sekali lagi ya. Masih cukup kan? Oh yaudah, besok berarti. Kasih surat ini berarti ya kan? Biar besok dia. Jadi saya tinggal ambil surat dari apa? Bapak mau antri besok atau enggak? Gimana bisa? Kan enggak kan? Ini mau kita selesaikan dulu? Atau enggak usah diselesaikan besok Bapak yang datang? Nunggu lagi gitu dong. Nah, kalau Bapak mau cepat besok, yeah. Berarti cumpain aja aku biar aku ngomong sama mereka. Oh, okay. Ya. Yeah. Berarti dikeluarkan, dikeluarkan. Yeah. Oke, aman Pak, okay. Siap. Ada keluhan Bapak sebelah ini? Obatnya aja mau habis dok. Kok keluhan enggak lagi ya? Iya. Ten lah kalau gitu. Apanya cek apa tadi 179. Naik sedikit itu. Naik sedikit. Ya kemarin kan 300 berapa dok? 179 ya. Berat badan nambah nggak Pak? Kena apa? Kurang makan biasa aja dok. 62, 65. Tetapnya ya. Berarti kalau gitu 20. Naikkan sedikit ini Pak angkanya.
Bapak buat 22-22. Ya biasa 20-20. Ya kan? Kan biasanya 20-20. Ya. Mulai ini kita buat jadi 22-22. Jadi ini harus kunaikan nanti di sini kutulis 25. 25-25. Bapak jangan ikut 25-nya. Jadi supaya dapat nanti 5 biji insulin ya kan? Selama ini kan dapatnya cuma 4. Ini kan kita mau naik jadi 22-22. Serba tanggung itu angkanya. Jadi enggak dapat nanti 4. Jadi kutulis dia 25. Jadi saya pakai 22. Oke. Biar bisa cukup ya. Oke. Nangkap ya? Oke. Oke, Pak. Sampai ya, jadi bulan depan. Besok Bapak hubungilah si Kak Samsina. Sekalian bawa ini ya. Obatnya. Ya. Kasih, Dok. Oke, Pak. Doa buat Bunda supaya cepat dipulihkan dari Kalimantan. Amin, Ibu Tini. Kita doakan untuk ibunya disembuhkan Tuhan Yesus ya. Ini Kak Nur. Oke, okay, ruang kulit, Kak Baby Girl. Oh, itu karena takut. Kalau misalnya ragu, cekkanlah gulanya, Kak Baby Girl. Kemarin tidak jadikan, iya kok pengen dihapus. Iya, tiba-tiba telepon sama pendetanya, lupa orang itu salah penjadwalan. Udah sempat dijadwal, tapi yang lain yang dijadwalkan mereka yang udah lebih tua pendetanya, jadi nggak mungkin yang tua dibatalkan kan, yang muda lah. Aku bilang, is asik kali lah, aku bilang kan, bisa wak tidur tidur pagi hari Minggu pagi ya kan. Jadi tunggulah nanti kapan lagi bisa di situ dijadwal ya. Umar Amran. Oke, selamat siang Pak Umar. Kemarin Bapak cek habis 1C ya udah ya. Ya tadi. Oke, tadi ya. Tadi. Udah kok. Bulan lalu. Bulan lalu. Bulan jadi lalu, saya kemarinnya saya ke Peneng bulan lalu, 2 minggu lalu. Hasilnya begini. 2 minggu lalu. Tanggal 30. 3 minggu lah. Ini obatnya. Kita ambil obat dari sana, biasa kan mana sana. Ini tak dari sini mau obat apa di sini kan lebih pas. Jadi ya. Ada ya. Ini Valokum. Bapak pakai apa? Obat apa namanya itu? Kemoterapi? Enggak. Valokum. Cuma dia kalau apa bidang 3,5 tahun sekali kankernya bagus. Enggak. Oh, udah cek kankernya. Bapak gula Jardians Malo. Oke oke, Richard. Kalau di sini dokter Medan kan lihat lebih cocok kan pas ya. Ada yang perlu apa nanti obatnya di sini kan, kan nggak mungkin terus sana. Iya kan banyak. Medan udah pensiun. Oke, satu C oke. Sampai satu C bagus. Ini tanggal. Ini bulan 2 minggu lalu ya. 7,9 sih, Pak. Ini masih terlalu tinggi dia. Jadi kalau itu yang penting dietnya. Dikurang yang rakus sekali. Iya, karbohidratnya, Pak, terutama. Kalau kita rakus protein enggak apa-apa.
daging ayam, ikan. Daging babi itu? Ah, babi memang agak-agak tinggi ya? Iya, tinggi tuh. Lagi saksang lagi ya? Nah, mantap kali. Pakai bumbunya lagi. Jadi. Ya, proteinnya pasti tiga nih. Apa yang kurang bagus? Dia beban ke ginjalnya jadi berat. Iya. Maka dia ada bocornya protein ini. Kadang mau bengkak ya kaki. Mau juga ya. Malam tidur cukup apa? Cukup. 7 jam. Cukup. Sekarang cukup. Oke. Berarti kunci utamanya di gula. Karena kalau tensi ini bagus aman. Sama ya, jangan stres lah. Kadang bisa juga lah. Kadang kan, nggak usah sering kali lah stresnya. Iya kan? Belakang ini mungkin dikit lah. Oh, udah mulai berkurang ya? Iya. Yeah. Oke, okay, jadi Bapak pakai biasa. Ini biaya labnya ini Pak. Oh, biaya lab. Habis 1C. Iya, itu lab. Ya kemarin ya. Yang kemarin ini kan? Iya Pak. Terakhir berapa rejodeknya Pak pakai Pak? Apa? Rejodek insulinnya angka berapa? 30 ya? 30 ya. 32 kali kan? Oke Pak. Sudah cocok. Bagus ya. Sudah cocok Pak. 6 biji dapat ya? Kalau mau tambah lagi dikit. Jangan. Udah itu. Enggak, maksudnya di 6 biji cukup dah apa itu? Dalam 1 bulan. Iya, 1 bulan. Karena dia isi 1 ini 300. Jadi kalau dia 60 sah, iya. Jadi kalau ini kan selanjutnya kan Bapak mau di mana ambilnya? Mau di sini atau di klinik? Klinik sana boleh ya? Boleh aja. Obatnya tukar enggak ya? Enggak, tetap ini Rizode kan Bapak dapatnya. Hanya insulin kan? Insulin sama obat makan harian. Obat harian Bapak apa aja berarti? Nah, ini dicocokkan ini bisa. Enggak semua dia sama dia memang, Pak. Kalau enggak sama kan deketilah. Ini enggak dapat. Yang kolesterol semua enggak dapat. Hah? Yang kolesterol enggak dapat. Yang pengencer darah, kalau mau dapat Bapak pengencer darah ini, Bapak aku konsulkan ke jantung. Jantung ada? Ada di sini. Ketasan. Udah dapat kan? Nah, tapi nanti seminggu lagi saya mau ke sana. Ah, boleh. Berarti itu dari jantung nanti, Pak. Nanti jadi sisanya semua obat selain insulin itu dapat dari jantung nanti, Pak. Oh. Berarti Bapak tetap ambil sini dulu obatnya. Oh, sini dulu. Nah, bulan depan Bapak ke sini dulu. Ke bulan depan baru ke sana. Ah, nanti kita lihat setelah Bapak oke dari jantung kan minggu depan baru ke jantungnya. Obat jantungnya bulan depan ya. Enggak, Bapak mau ke jantung, Pak kan? Seminggu lagi tanggal 26. Ini tanggal 26 kan? Nah. Tapi kan batal ini kemarin kan? Batal lah. 1927. Iya lah, bisa lah Pak, minggu depan berarti Pak. Tanggal 26 ya? Iya Pak, minggu depan. Ya. Berarti pagi juga dari apa itu ya? Dokter yang lantai 4 itu dokter. Siapa namanya? Cewek itu ya? Indri. Indri ya? Iya, Indri Pak. Berarti saya tanggal 26 pagi daftar dulu. Iya. Siang jam berapa dia? Pagi juga ada. Nggak ada, dia siang Pak. Kayaknya jam 2. Jam 2. Ambil nomor dulu ya. Pagi udah ada nomornya. Pagi udah ada. Jadi Senin pagi saya ambil nomor dulu jam 2 udah ada. Dia kan bisa ambil nomor online. Saya nggak pandi. Ada handphone Bapak, ada JKN Mobile-nya nggak? Gimana ya? Android kan? Ya. Nah udah, Bapak berarti ke bawah lagi nanti Pak. Nggak, Bapak ke bawah dulu nanti tempat daftar BPJS. Bilang kayak mana caranya biar handphoneku bisa ambil nomor online. Untuk minggu depan ke dokter Indri. Sama Indri. Nomor online juga ke dokter Joseph. Kalau di sini datang juga kemari juga. Iya. Sini duluan atau sini duluan lah baru sana ya. Senin. Sini enggak lagi. Oh enggak. Ke sini Bapak sebulan lagi, Pak. Oh, ya. Ke jantung Bapak ini kan ada jantung. Minggu depan biar bisa ke jantung, nomor online ambil ke bawah dulu aku bilang nomor online-nya. Anda seminggu deh. Dulunya saya jantung kan di Bambu 2 pertama. Jul. Iya Pak. Masih jam 2 dia malam kadang. Jam malam ya. Yang dekat sini kan saya rumahnya kan Waidin dekat Bali. Oh, ya, sini lebih bagus lah. Sama nyobanya kan. Oke Pak. Oke. Sampai bulan depan ya kita ya. Berarti saya ambil apa insulin tuh ya? Bapak iya Pak, nanti dikasih resepnya. Bapak tunggu di luar. Iya Pak. Ya. Setelah itu nanti baru ke apa ya? Daftar ke bawah. Daftar itu terima. Iya ke bawah untuk ambil nomor online nanti ya. Ambil rujukan Bapak. Udah masih dirujukan jantungnya itu kan? Tapi kenapa Bapak tanggal 26 kan?
Oh, belum sampai waktu, mungkin minggu lalu saya ada tetap. Minggu depan udah bisa ya. Nah, kelas 26. Iya. Karena kemarin saya pikirnya bisa. Oke. Oke, Pak. Iya, Pak. Sehat-sehat. Selamat siang. Ah, macam mana, Ibu Ram? Udah lumayan? Udah kurang bengkaknya ya? Iya. Udah nggak kayak kemarin ya? Jadi kalau gitu, tadi gulanya? Tadi 225 habis insulin ya? Masih. Masih ada ya? Suntik terakhir angka kemarin aku bilang 30 ya? Iya. Berarti nggak cukup 30. Ini berarti nanti selanjutnya suntiknya itu, tapi memang habis nanti tuh ya, berarti angkanya di angka 25/10 insulinnya bang ya, jadi 25 sebelum makan siang, 10 sebelum makan sore, 10 sebelum makan sore ya ya. Terus minggu depan kan harus kontrol kesini, minta dulu rujukannya ya. Oh, minta ke puskesmas ya, nanti ada surat dari kita. Kita kasih nanti suratnya. Makan bisa ya, kayak biasa ya, makan. Bu ya. Yang penting dikurangi, jangan yang manis-manis ya. Malam tidur bisa? Kurang. Oh, malam yang belum cukup tidurnya ya. Berarti masih banyak dipikir ya. Enggak. Jadi apa yang buat nggak bisa tidur, Bu, selain banyak pikiran? Biasa tidurnya. Ya, tidurnya kurang nyenyak gitu. Oh. Gendong, cipro, genta, aspirin, pentol. Gendong. Ini antibiotik masih kita lanjutkan untuk lukanya ya. Papa Uma. Berdenyut masih? Kadang berdenyut. Tapi enggak parah kali ya. Ini aku kasih obat denyutnya kalau perlu aja. Kalau perlu. Nah, kalau misalnya dibilang ibu, wow sakit dia, baru diminum. Kalau enggak usah pakai obat denyut ya. Enggak gampang sedih kan? Enggak gampang sedih kan? Duduk kan, misalnya duduk agak lama, tekan agak di, jangan, jadi dinaikkan kakinya, digantung, enggak gini, harus ditaruh ada kursi lagi. Oh ya, maksudnya ditaruh kursi. Ah, ditinggikan dia Pak, biar lebih lancar dia aliran darahnya. Iya, diletakkan di atas kursi. Ya, yes, kursi ya, dinaikkanlah. Oke, okay. Kita jumpa minggu depan. Tunggu bentar di luar, nanti dikasih resep sama suratnya ya. Oke, okay. Okay, Nek, semangat.
Ya dok, kasih ya dok. Iya, iya nih. Selamat siang, Bang Georgi. Ibu Arlini, selamat siang juga. Dok, jam berapa bisa naik? Kira-kira 15 menit ya, paling lama ya, 15 menit ya. Dok, sudah 3 minggu ini kaki kesemutan dari lutut ke bawah, Bu Arlini. Kesemutan itu sebenarnya bukan penyakit, jangan takut. Makin takut kita, makin kesemutan. Gula bagus, Ibu Arlini. Bang Joni, shalom. Bu Engging, selamat siang. Kak Aldina, Bang Kak Aldina. Dok, girl anxiety nyeruh hati terus, tenggorokan terus panas. Obatnya apa? Obatnya ikutilah live-ku ini. Dengar-dengarkan semua. Karena obatnya itu sebenarnya hati yang gembira ya. Jadi bagaimana supaya kita gembira padahal lagi banyak masalah, lagi banyak persoalan, orang buat kesal ya. Kak Nabila, orang tua ada buat ginjal dan kakinya gampang bengkak, itu gimana dok buat kempesinnya? Fotokanlah kalau ada hasil-hasil laboratoriumnya ke WA aku. Gula diperiksa puasa 113. Ada minum obat gula Ibu Arlini? Dokter, kalau ada kutil kelamin ke dokter kulit ya, Ibu Eka. Enggak ada dok. Oh, oke, berarti Kak Arlini takut apa? Itu berarti kan ada takutnya. Takut sakit gula, takut stroke. Setiap hari ya. Oke, mantap. Kak Aldina, dengarkanlah ya. Intinya bagaimana supaya gembira. Siang dok, agar HB tetap stabil. Berapa rupanya HB-nya Kak Nade Sunda? Ya, kita panggil pasiennya ya. Ya, sudah ya. Ada yang dari ruangan. Ah, apa kabar kok pakai kursi roda? Patah. Iya. Naik apa? Ada mau sholat minyak melangkah satu kreset. Oh. Itu tuh banting. 3 minggu saya tahankan, saya kira nggak patah dong. Emang kok nggak dipanggil sampai urus semua? Nggak difoto rumahnya. Belum, iya. Karena mau dibawa aja sakit, jadi naik apa bingung waktu itu. Jadi akhirnya udah ya? Operasi. Udah operasi ya? Udah sebulan yang lalu operasinya tanggal. Udah sebulan? Udah sebulan. Waktu itu kesini, cuman rujukannya kok dikasihkan dokter saraf. Iya, iya, iya. Baru-baru jatuh itu. Oke, ini berarti obat kayak biasa kita ya semua ya? Iya dok, habis semua obat. Oh iya, lupa aku. Ini tinggal bilang lah berarti. Ini udah jahitan udah dibuka semua, tinggal. Udah ya. Rapi terus, cuma tinggal apa ya? Belum izin menetapkan kaki ke lantai ya, itu aja ya. Dok. Lama itu ya dok ya? Tergantung memang kalau kita karena udah pak terusia. Iya. Tergantung dokternya lah. Ibu kapan kontrol tuh? Ini terakhir dokter tulang akhir Agustus. Enggak, kalau tertulang kapan kontrol? Ya, akhir Agustus ini, dok.
Dia yang menentukan nanti. Iya, iya betul. Amannya kapan iya, boleh? Iya, ya. Kapan boleh? Kan berarti itu saya suruh terapi dulu sama Sunda. Ini nanti di fotonya lagi. Iya, iya. Baru ditentukan. Tengok posisi dulu nanti. Iya. Ya udah. Tetap sabar, ya. Iya, tetap bersyukur sama Tuhan. Oke, Ibu, sampai bulan depan nih. Oke. Udah, minum obatnya. Aman. Aman ya. Iya, Bu, ya. Kasih, Bu. Iya, Bu, ya. Mekobalamin waktu berobat tapi belum hilang juga. Iya, karena itu gak bisa. Kebas-kebas ini hanya kalau kita udah gak takut lagi. Selama masih ada takut, kita pasti kebas. Terapi behavior, terapi behavior dia ngobrol-ngobrol aja nih Kak Teo. Iya kan, ngobrol-ngobrol untuk bisa mengubah perilaku kita. Memang bisa jadi gak nyaman kita rasa kan. Tapi kalau kurasa, sabar aja Kak Teo. Ketemu, yang penting dibayarin kan? Kak Teo kan, dibayarin kan? Kalau suntik insulin maksudnya apa dok? Berarti dia nggak bisa lagi pakai obat gula aja. Maka harus dibantu dengan pemberian insulin, pakai suntikan. Tengkuk dan leher sakit, itu paling, bukan paling, memang karena itu. Faktor stres pikiran. Tapi gak mau. Sama aku mau Kak Teo. Terapi behaviornya biar kita buat. Hai juga Kak Christina Nelly, selamat pagi. Dok, apakah diabetes dan hipertensi turunan? Ada faktornya. Nanti dibicarakan dia, isi pikiran kita. Apa yang ada dalam pikiran kita itu ya. Jadi semua yang negatif-negatif, semua yang buruk-buruk kita pikirkan ya. Itu yang mau diobati dia. Ibu Erna, apa kabar? Ini mau periksa. Ah, kenapa? Gula? Gula. Tadi recek itu kan? Udah. 111 ya? Iya. Oke, aman. Aman. Tensi tinggi? Tensi tinggi. 153. Tapi iya, ada obatnya dok, coba lihat. Coba lihat. Bawahnya tinggi kali, 102. Bawah jantung apa? Pernya itu iya. 153 per 102. Tengok obatku. Ini obat tensi. Ini obat gula. Obat gula dari aku memang kan. Ibu, biasa berobat kemana untuk obat tensinya? 45 ya. Di belum biasa ya? Enggak, belum ada sini. Di klinik sana aja stomo. Oh, berarti mau dari sini aja obatnya? Iya. Ini operasi dipegang gini sakit. Beda kering. Oh iyalah, iya. Enggak apa-apa karena baru operasi tuh. Jangan ditekan-tekan dulu dia, Bu. Iya. Enggak ada obatnya. Kayaknya enggak kering dalamnya mungkin dok ya. Boleh nanti aku tambah obat supaya jangan nyeri ya. Sakit. Sakit juga ya? Sakit apa nyeri? Sakit sama lah itu sakit ini ya, kan? Sakit sama kita ada sama
Itu timbangan, coba timbangin. Oh, nah, baru 45 aja. Ini nah, obat gula ibu terakhir kapan ibu ambil berarti? Apanya? Obat gula. Sering aku. Di sini kan? Hanya ini aja obat gula ini enggak kan? Iya. Dari aku. Dari dokter enggak ada buka. Yang kemarin aku garam belum turun. Hanya turun garam ya? Enggak, kasih obat. Katanya makan garam, garam banyak katanya. Oke, jadi obat gula ibu hanya ini aja diminum ya? Iya. Obat kolesterol pun ada, asam urat ada juga aku dok. Ini habis ya? Belum, ada satu lagi. Enggak mau. Gimana? Bagi ini. Sok. 653 nya. 55. Mula 55 di tengah loh. Yang panjang 57. 53. Ah, 53. Kamu kayak kue 55. Yang tertentu loh 44 ya. Mana lompat itu tak bersih. Oke, berarti obat tensinya aku ganti ya, yang bagus aja ya. Ini nggak bisa dok. Mana? Ini. Kurang. Kurang. Kurang ya. Nggak, udah berapa hari nggak makan dia dok. Sejak operasi ini nggak makan lagi. Nggak makan lagi. Ini 10 ini dok. 10 mili tuh. 10 mili kan. Sebelumnya kalau ibu ada latensi di rumah? Enggak ada. Di tensi rumah enggak ada. Hanya ke apotek-apotek aja gitu biasa. Kurang stabil aja tensinya ya, mau kadang naik ya. Enggak apa-apa. Iya. Ku ganti mbak lebih stabil aja ya. Iya. Jadi bisa kena jantung enggak ya? Enggak, aman. Jantungan bisa. Jantungan. Enggak punya duit. Ya jantungan. Itu sini yuk. Tempel duit kata dokter, ya kan? Tempel duit. Ya kan? Coba ada duit, enggak jantungan. Ini apa coba nih? Enggak ada. Ini yang lama nih. Nanti ibu dapat, nanti ibu dapat. Enggak serupa. Serupa. Banyak soalnya sakit gula sih karena ini kan. Iya, entah kenapa ya. Pabriknya udah mau tutup nanti. Iya, pindah semua ke kita. Pabrik. Pabrik gula tutup nanti. Nanti udah bebet tuh satu lagi nih di jalan. Oh gitu, dua-dua ya. Mau dioperasi ya. Ini kasih obat anti nyerinya ya. Pijatnya kasar kali dok ya. Jat kasar kali. Ya, gini-gini. Biasa rapat gini orang. Karena kayak posisinya di situ. Enggak, jadinya ngambil. Lenggang kan nggak ada. Lagi sompel-sompel. Belum berapa. Karena kering. Belum kering. Karena belum kering. Nanti kalau udah kering dia kan kayak anak gadis lagi bu. Situ wek. Situ. Kapan itu operasi lagi? Belum tahu. Okay. Kasih nyerinya hilang dulu lah. Oke. Okay. Ini ku kasih obat nyeri. Cuma ada tambahan sama ibu. Ku kasih obat pengencer darah biar lancar aliran darahnya. Encer darah ada obat nyerot dok ya, sama enggak? Sama sih sebenarnya semua obat encer darah. Ya kan dok, kalau mau operasi itu pengencer darahnya di stop. Stop 5 hari. Nah, ya enggak. 5 hari lah. Dia enggak dok, makan gigi semua merah nah, apa dok. Sama. Oh beda. Ini dapat dari mana? Jantung? Dari klinik. Klinik? Stomo. Bayar nih kan? Iya, membayar. Ini kolesterol pun dari situ. Nah udah, yang ini stop aja biar ku kasih yang dari sini BPJS. Iya, iya, iya. Kan? Ini buang aja ya? Ya, jangan buang. Simpan. Stop, please, stop. Baru ini obat sebulan ya. Bulan depan ibu kontrol. Bulan depan. Bulan depan bulan 9 ya? Ya, iya. Oke? Okay? Aman? Ya. Oke, okay, selesai. Jadi berarti kontrol ke dokter bedah kapan itu? Minggu depan ya? Udah ya? Ini udah enggak datang lagi. Oh, lagi. Nah. Cukup ya. Cuman dia bilang kalau mau datang lagi. Ini masih dikasih salep ya? Iya dikasih salep. Lanjut. Ini sini lembek ya? Iya, makanya masih perlu dia salepnya itu. Kan masih agak merah. Apa? Kayaknya pas stop ah. Kalau ibu rasa nanti kayak bertambah merahnya, ibu datang minggu depan ke dokter bedah. Minggu depan baru bisa. Ini kan enggak merah lagi kan? Merah juga. Iya, kalau menurut pandanganku ada sedikit merahnya. Sedikit. Menurut ibu berkurang katanya atau bertambah? Bisa berkurang. Pelan-pelan hilang katanya. Oh, itu sampai sini merah. Oh, oke. Okay. Berarti
berkurang. Udah, dok. Makasih ya, dok ya. Sampai bulan depan, ya? Iya. Oke, Bu. Gak perlu mudah rezeki ya. Kenapa mesti satu pilihan? Jadi dua sejajar, kan? Mudah mencemuli angkot. Dokter, emang pikiran negatif bisa hilang? Bisa. Bisa, Theo. Salam. Di mana? Nomor apa? Tensinya rendah. Tensi udah mulai turun. Tapi bawahnya masih tinggi ya kan? Nanti obat tetap lah ya. Dok, yang 8 boleh nggak dok? Tapi udah segini tensi. Maksudku, pagi aku makan, malam aku makan. Jadi dua kali gitu. Supaya apa? Yang malam nggak ada? Nggak ada, pagi dulu. Boleh gini aja, yang ada lah kita geser ke malam. Oh iya. Biar boleh. Dia jadi satu ada di pagi, satu ada di malam, ya kan? Gak ada rencana mau pakai apa kita? Pengencer darah? Terserah dokter lah, Kak. Hari itu kosong kan? Oh, makanya kita coret dari dunia persilatan. Oke. Itu penting ya, Kak? Sejauh ini dia memang efektif. Mencegah stroke, mencegah serangan jantung. Pengencer darah ini. Yang payah kita kasih kan kalau dia takut. Soalnya kalau pengencer darah pikiran aku luka terus mencerot darahnya. Enggak hanya kayak gitu kali bah. Pikiran alami ya kan. Enggak. Oke. Ibu Erna. Nanti tambah satu pengencer darah, satu obat yang pagi, satu obatnya malam. Cocok. Mantap. Oke, nambah berapa? Sampai bulan depan. Semangat juga Kak Nurliana Simanjuntak, Kak Elsa. Kalau kita nggak sakit boleh diminum obat pengencer darahnya, boleh. Kak Elsa Sidoro, Bu Arlini, jadi menghilangkan kesemutannya bisa olahraga jalan kaki dok. Jangan, kalau masih takut. Kalau masih takut jangan. Ya jadi yang diobati itu rasa takut. Supaya kita nggak ketakutan lagi. Ikut program ketofastosis untuk kesehatan boleh nggak dok, Pak Baskara? Boleh. Apalagi kalau kita gemuk. Bagus sekali tuh pakai ketofastosis. Intinya bahagia dulu, baru bisa ketofastosis. Kalau kita stres nggak bisa. Kok kuang? Baru nih? Baru. Ada ke Elvera, ada Cheng Huasin ini, mendatang. Elvera mau dulu apa nggak bisa? Nggak tahu dia. Udah tahu dia kan? Hah? Udah tahu dia? Selamat siang. Ya. Apa kabar Pak Kok? Baik. Oke. Tensi kurang baik lah, udah demam sini. Apa keluhan Bapak? Cepat? Capek? Apa? Jantung cepat kenceng gitu. Jantung kenceng? 90-an. Ada itu udah bisa mu, udah kenceng bisa mu buat kayak nek gitu. Setiap hari tuh. Asal jangan capek aja lah. Kalau lagi santai enggak? Santai enggak. Biasa Bapak kerjanya apa? Aku enggak kerja sekarang.
di rumah naik aja. Tangga 2-3 kali udah mulai mumet lah itu. Bapak naik tangga 2-3 kali. Kepala bisa kayak puing-puing, muka mulutnya kayak mumet gitu. Supaya bapak naik tangga 2-3 kali. Hah? Kadang kan ke atas sambil barang mulai mumet lah itu. Bapak naik tangga 2-3 kali. Kepala bisa kayak puing-puing, muka mulutnya kayak mumet gitu. Supaya bapak naik tangga 2-3 kali. Hah? Kadang kan ke atas sambil barang. Ada sih. Ada tadi. Apa aja tensi bapak? Tiap hari main yang minum obat tensi. Ini kadar darah tinggi dulu. Nih, amlodipin ya. Yang berapa tuh pak? Yang biasa 5 mili. Oh 5 aja. Nah ini kan. Ini aja, satunya aja ya. Oke pak. Ada sering susah tidur pak? Enggak. Kalau tidur aman semua. Oke. Jam berapa aja bisa tidur. Kerja dari jam berapa ke jam berapa pak? Enggak tentu. Malam kerja juga? Malam enggak. Udah ke mana aja berobat pak? Belum pernah. Belum pernah. Baru sekali ini. Yang capek ini ya. Kok enggak capek aman. Oke, kalau bapak mau kita cek jantungnya. Iya. Cuma bapak kurujukkan ke spesialis jantung. Belum. Ada enggak? Ada. Nanti daftar dulu bapak, saya kasih suratnya ya. Iya. Untuk obat tensinya dari saya. Iya. Terus saya tambahkan obat pengencer darah. Untuk bapak ya. Kalau saranku, selama masih ada gejala cepat capeknya, ya. Bapak kurangi kerjanya. Oh gitu ya, biar aman ya. Biar aman, karena kalau nanti kita paksa nggak aman dia sama jantung bapak. Ya, betul. Sebelum nanti sudah memang dipastikan sama dokter jantungnya apa kondisinya. Tapi biasanya pun memang nggak bisa kita paksa terus pekerjaan itu sama kayak kita waktu masih muda. Iya betul. Itu aja sih bedanya, ya kan? Kan kondisi udah tua. Jadi ya. Kita harus kenali tubuh kita, jangan memaksakan dia over. Karena udah mumet ya udah aku tidur aja di lantai, aman lagi. Iya, jangan lupa kalau itu ya. Hah? Jangan dipaksa lagi kerjanya pak, kalau udah sampai mumet gitu ya. Nanti kasih surat ke jantung. Oke pak, bapak tunggu bentar di luar. Nanti dikasih suratnya sama bapak sama resep untuk 1 bulan. Oke. Okay. Jadi kita jumpa 1 bulan lagi ya. Okay. Thank you ya. Iya pak. Udah. Kenapa nih apa aku nih? Mutar-mutar ya. Stres, jangan capek kali kerja. Oke, bentar ya, ini kayaknya aku harus keluar dulu dia ya. Keluar sana. Keluar dulu. Set.